enak. Inilah warung MMM, warung muslim yang sangat enak dan murah yang ada di Jalan Raya Kute, pas di depan jogger. Jadi kalau berdiri di warung MM tuh jogger kelihatan, dan di sampingnya ada pusat oleh-oleh Bali juga kayak Larissa dan Serimpi. Pokoknya tiap hari ini area penuh tuh. Kalau habis shopping jangan lupa mampir di warung MMM muslim. Welcome to my YouTube channel Popon Najmudin, atau yang biasa disapa Cil Popon, yang berasal dari Cikuyama Jaya, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini guys, Popon ini nih lagi berada tuh pas di depan warung muslim MMM, pusat oleh-oleh. Jadi kalian kalau liburan ke Bali tuh nyari oleh-oleh di sini sepanjang jalan ini. Dan kalau kalian lapar tuh habis nyari oleh-oleh nih, jangan lupa nih Popon tunjukin rumah makan yang paling murah dan halal tuh, terutama buat orang-orang muslim. Nah, di sini warung makan MMM muslim. Jadi, kalau kalian penasaran, ayo ikuti Cepopon pagi ini, mau sarapan nih, mau sarapan di warung muslim. Nah, inilah makanannya tuh. Siapa yang lihat ini? Waduh, pasti pada ngiler. Tuh, lihat si Ece makan yang mana nih? Ece juga bingung nih. Tuh, lihat. Nah, jadi di Bali juga banyak makanan halal yang murah juga tuh. Terutama kalian capek tuh habis belanja beli oleh-oleh nih, jangan lupa mampir ya. Terutama yang suka sup kepala ikan tuh, terus ada satu lagi tuh yang khasnya soto. Soto Betawi. Halo orang Jakarta tuh, soto Betawi tuh, siapa yang suka soto Betawi nih? Disinilah soto Betawi yang paling enak tuh, tidak ada lagi di Kute tuh. Masih dipasak sotonya, belum mateng nih. Belumlah si Ece ini kepagian nih datangnya. Jadi jangan salah nih kalau siang ini penuh sengaja. Ini Bu Haji tumben bosnya ada di sini, karyawan lagi libur katanya, aku dulu yang nungguin. Kebetulan nih si Ucoy lama ini Bu Haji. Jadi udah terkenal. Udah terkenal banget masaknya dari dulu, karena ini kan banyak cabangnya Bu Haji itu, udah bertahun-tahun. Nah, cuma buka cabang lagi Bu Haji di sini. Kalian teman Cepopon juga datang. Aduh, udah lama gak ketemu. Tumben-tumbenan aja ini Sohib si Ece mau nongol di kamera Cepopon. Padahal dari dulu pingin sekali membawancarainya, tapi tidak mau, tidak apalah. Padahal ini tuh keren ya, dia tuh seorang pengacara, seorang pembisnis. Ada ikan tuh, terutama ini cumi tuh, cumi, pecel, tahu. Karena kalau si Ece suka semuanya dicobain. Nah, sedikit-sedikit tuh ada orek tempe juga, ini pas banget deh. Nah, atur nuhun. Eta naon? Oh, ini pisang tuh, siapa yang suka pisang? Enak.
Belum tahu itu. Jadi ke Bali, oh mahal, tidak juga guys. Banyak juga restoran murah. Kalau kalian tahu tempatnya, nah di sini Cepopon cuma menunjukkan aja tempat-tempat yang murah yang sesuai dengan dompet Cece tuh. Ya. Dan ini pasakannya enak banget karena Ibu Haji kan udah berpuluh-puluh tahun tuh pengalamannya dalam hal memasak, dan jadi dia juga kan suka memasak. Nih. Jadi makanannya sudah tidak diragukan lagi, enak. Soto Betawinya belum matang ya? Padahal kangen sama soto Betawinya. Aduh enak banget dari kemarin sebetulnya. Cuma kemarin nggak banyak orang, setiap kesini banyak. Padahal ada orang yang marah juga kena ini kan. Nggak malu, nggak mau, semua orang mau kan. Takutnya orang lagi makan merasa gak nyaman. Ini yang pas kosongannya. Hebat kalian tuh, sampean makin sukses ya. Bangga. Punya teman bangga. Dengan sendiri gitu ya, beda kan. Beginilah, aku Cepopon selalu bangga kepada perempuan-perempuan yang mau kerja keras dan berdiri sendiri ya. Nah gitu. Kerja apa aja yang penting kerja keras, dan pada akhirnya kan kalau kerja keras kita, iya kan, menuai kesuksesan ya gitu. Cepopon ucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang nonton video ini, dan jangan lupa like and subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sayang dari Cepopon.